Tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga diri kita juga merdeka dari maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Takutlah mereka yang selalu mukhalafah. Mukhalafah itu apa? Nulayani itu apa? Menentang perintah-perintah Allah. Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Akan terkena musibah baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga kita merdeka dari maksiat. Juga kita merdeka dari hibah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fa maitan fakarihtumuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, satu dosanya orang yang berhibah itu lebih besar dari dosanya 33 orang yang berzina. Semoga kita, mulut kita merdeka dari hibah. Kita juga merdeka dari adu domba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang selalu mengadu domba. Amin. Amin, semoga kita tidak termasuk golongan dari namam. Merdeka dari namam, terbebas dari namam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita juga merdeka dengan apa? Dengan baik kepada tetangga kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man ya Rasulullah alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah, yang tidak memberi kenyamanan terhadap tetangganya. Ada orang hidup tidak memberi kenyamanan terhadap tetangganya. Iku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak iman. Siapa ya Rasulullah yang tidak memberi kenyamanan terhadap tetangganya? Semoga kita termerdekakan dari sifat-sifat yang itu. Menjadi sifat yang selalu baik terhadap tetangga kita. Termerdekakan dari putus silaturahmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahmi matinya dalam keadaan laknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mati dalam Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la yahillu li muslim ayah juru ahahu fauqa thalathati ayyam. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim meneng-menengan karo tanggane, meneng-menengan karo dulure, meneng-menengan karo kancane luwih tekan telung dina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu ala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan pernah beriman sampai kalian itu saling mencintai satu sama lain. Saling mencintai. Ala adulukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah kalian kalau saya kasih tahu sesuatu jika kamu melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Mau enggak? Kala sahabat menjawab, ya bala ya Rasulullah. Ya saya mau ya Rasulullah. Afsyu salam bainakum. Sebarkan kedamaian, sebarkan senyum, sebarkan sapa di antara kalian.